sih aku roasting? Enggak, tadi kalau Dede mah biasa aja. Masya Allah. Terus di mana? Lagi di luar, lagi cabut laporan. Tuding, Lesla Lover ada di Bali. Orang-orang fan yang hujat dirinya Kiki Saputri bagi-bagi duit. Dan hal itu pun mendapatkan banyak pujian dan komentar yang cukup membuat ia dikagumi oleh sebagian para sahabatnya. Dibilang cerdik, guys. Namun Lesla Lover mengikuti Rizky Billar dan Lesti tak tinggal diam bahwa mereka membuktikan Leslar tidak gemar uang dan Leslar sangat berkelas. Jawaban elegan ia unggah sebagai wujud kepeduliannya. Leslar gak pernah minta-minta transferan atau minta uang. Yang ada tuh Leslar ngumpulin dana sampai 700 juta untuk orang yang membutuhkan sampai dapat rekor muri. Wow, makjel banget. Oh, ternyata ini alasan mereka berbondong-bondong ya. Itulah pernyataan Muri yang memberikan penghargaan kepada fanbase terbaik yang telah peduli, memiliki rasa empati, kasih sumbangan yang besar, guys. Gak mungkin ngemis-ngemis transferan. Itulah yang dibuktikan fanbase terbest, fanbase yang luar biasa, selalu memberikan sedekah renovasi dan macam-macam, bukan ngemis. Makanya melihat hal ini Kiki Saputri tentunya malu sendiri. Ya sendiri jarang kelihatan nyumbang dan peduli ke sosialan. Fanbase Leslar, bukan Leslarnya ya guys ya, fanbase-nya saja luar biasa. Sumbangannya, sumbangsinya pada bencana dan berbagai macam yang dibuktikan ia mendapatkan rekor muri. Wow, 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 wow. Auto kicep nih. Melihat, menyaksikan secara langsung. Karena kan gak pernah tahu, gak pernah banyak dipublis. Tetapi nyatanya fanbase Leslar adalah fanbase terkuat dan punya kepedulian serta empati. Tidak pernah ngemis-ngemis, malahan menggalang dana ngasih pada mereka yang membutuhkan. Kalau Kiki Saputri hanya memberi dalam rangka untuk menjebak para mereka yang tentunya ia anggap hatersnya, guys. Paham kan kenapa banyak orang yang ingin menjatuhkan Leslar dan mencari keuntungan dengan adanya masalah rumah tangga Leslar. Tetap semangat Lesti Lover, Leslar Lover, The Lover. Teruslah memberikan kebaikan untuk sesama, cukup fokus dengan karya idola tanpa harus ikut campur dalam masalah rumah tangga, karena itu bukan ranah kita sebagai fan. Cukup doakan yang terbaik. Laporan cuaca. Thank you.
kalian nongol mulu. Kalau mau di boycott, ya boycott semuanya, nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Leslar itu. Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Iyalah, tapi tenang aja guys. Yang nggak pakai kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya nggak? Itu mah memang orang. Kalau perusahaan yang baik nggak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.